kerja di tengah malam. Mungkin hampir subuh pelaku masuk. Saya tidak tahu masuknya kapan. Tiba-tiba saya bangun, dia sudah dengan keadaan ketakutan karena membuka-buka lemari saya. Kemudian saya dibekap dan kurang puas dengan bekapan itu, dia masih menambah dengan sebuah cekikan seperti itu. Akhirnya mau pingsan gitu. Iya, sempat pingsan.